guys, welcome back to my channel Titi Amato Vlog. Kali ini lagi mau giat satu unit ambulans dari Rumah Sakit Prima Husada. Tujuannya ke RSUD Dr. Stomo. Info kode pasien merah. Mungkin bisa jadi merah plus plus. Drivernya si Mas Uud. Unit sebentar lagi udah mau turun. Di depan ada si Firly. Jadi terpantau share live-nya si Mas Uud udah mau turun. Jadi kalian tonton aja videoku dan semoga bermanfaat. Ambil nilai positifnya dan buang negatifnya. Harusnya sebentar lagi unitnya muncul. Oke guys, ini dia unitnya. Oh, my God.
Pagi-pagi udah diajak barbar, guys. Guys, kontra guys, karena ada kereta. Kontra, kita kontra guys. Jadi kalau dilihat gerak-geriknya ini berubah level guys. Jadi kalau ada merah plus-plus tidak. Udah ada belakang ya. Oh,
kita harus selamatkan pasiennya, guys. Jadi ini harus lebih cepat ya, guys. Gak bahaya ta. Astaga, udah di belakang gua lagi nih. Pelan pak sopir, pelan pak sopir. Ampun dah, ampun dah. Ini kalau ada kamera belakang gua ini seru nih. Jadi yang kita tolong ini pasien ya guys, pasien kode merah. Ke kiri dulu mas, ke kiri dulu. Jadi kita pagi-pagi ini udah di ajakin barbar guys sama drivernya si Mas Uut. Karena ya memang kode pasiennya merah plus-plus nih guys. Oke guys, jadi ya begitu tadilah keasikan kita tadi saat escort ambulans si cabe hijau dan tuh drivernya si Mas Uut. Jadi nanti thumbnailnya gua tulis pelan pak sopir, pelan pak sopir. Ya gimana tadi udah langsung di belakang gua ada ambulans ini. Jadi julukannya ini ambulans cabe hijau karena memang terkenal barbar ambulans ini. Dan juga masih ada si Firly dengan channel YouTube-nya Pitulas MV. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dan juga channel YouTube-ku Ditya MV. Jadi jangan lupa terus memberikan jalan untuk kendaraan prioritas seperti contohnya ini.
Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye and see you next time.